Guys, ini ada CCTV P380 Pro ya. Jadi di video saya yang sebelumnya kan udah dibikin tutorial cara mengkoneksikan ke HP sama ke Wifi nya. Kali ini kita akan coba, ini infrared apa bukan ya? Kita coba, nanti kita matikan saja semua lampu yang ada di dalam rumah ini. Kita cek apa berfungsi atau tidak infrared nya. Yuk simak videonya sampai habis. Langsung saya nyalakan saja ya. Nah ini udah aktif. Langsung kita masuk ke aplikasi P380 Pro. Oke, kita langsung masuk saja ke aplikasinya. Seperti ini ya, yang biru nih, P380 Pro. Nah ini karena udah punya akun, jadi tinggal login saja dan langsung terhubung. Kita cek dulu CCTV nya kita ke atasin, bisa ke kiri, kanan, dan ke bawah. Nah ini posisi lampunya lagi posisi hidup ya, nanti kita matikan. Nah ini posisi saya di depan CCTV, lumayan ganteng juga ya. Enggak, ini CCTV nya juga bagus, kualitas gambarnya 720. Oke, langsung kita matikan saja lampunya. Nah ini udah langsung aktif ya si infrared nya jadi udah kayak uji nyali aja nih kayak gini. Dan ini posisi saya di depan kamera CCTV setelah infrarednya aktif. Ini posisi gelap asli nih. Ternyata keren juga nih CCTV, walau harganya murah tapi bisa ada infrarednya ya, keren. Cocok nih buat teman-teman yang senang uji nyali. Nah ini udah saya nyalakan lagi ya, posisinya udah normal lagi. Oke, ternyata infrarednya berfungsi dengan baik ya. Jadi kalau posisi gelap itu dia lampunya di sini sekeliling ini nyala ya. Itu tandanya aktif infrarednya kalau di posisi gelap. Jadi gimana menurut teman-teman? Recommended nggak CCTV ini? Ini V380 Pro yang Q6 ya. Q6. Ini yang grade B. Harganya 105.000an. Nanti kalau mau beli bisa cek di link pembelian di deskripsi ya. Oke, mungkin segitu saja video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video-video saya berikutnya.